Oke, teman-teman, kita kedatangan barang baru ini. Ini produk new, ini baru ini. Ini Sabit didatangkan langsung dari Riau ini. Ini bosnya ini. Riau ya? Iya. Oke, kita coba testing ketajamannya tanpa di asa ini. Ini ngeri ya. Apa mereknya ini? M apa ini? MI ya. Ini berapa kena nih ini satu biji ini? Sudah 702. Oh, berarti kena 3,5 ya. Itu sudah masuk ongkir atau belum? Iya, sudah. Sudah masuk ongkir ya, 3,5 ya. Sekitar estimasi 280-an lah, 200-an. Ini tanpa diasa, teman-teman, ini. Ini diuji menggunakan kertas ini. Ini belum diasa atau tanpa diasa ini. Harganya murah meriah, sekitar estimasi 200-an sampai 300. Jadi kalau dia diambil satu, lebih lagi dia. Iya, estimasi 300-an ya harganya ya. 350. Kalau diambil kena hitungan dua dia. Oke. Ini kita uji coba, teman-teman, ini. Kalau diungkir, kalau ambil satu. Kira-kira ini satu biji ini ada sekilo mungkin ya, enggak sampai mungkin ini. Enggak sampai ya. Kencang ini. Ini mereknya MI. Didatangkan langsung dari Riau ini menuju ke Kabupaten Berau Kaltim ini. Mantap ini. Woi, ini tanpa diasah, kita lihat ini performanya. Kencang ini. MI. Ini apalagi kalau sudah kena asa ini, woi. Ini tanpa diasa aja sudah kencang. Tanpa diasa, langsung pakai. Langsung pakai ya? Iya. Matanya bagaimana kira-kira ini, Pok? Tahankah juga ini? Kalau kena nunda, enggak cepat dia anu kah? Enggak cepat apa namanya? Insya Allah. Insya Allah, aman ya. Asik. Aman. Ini baru pertama kali didatangkannya. Iya. Biasanya pakai, woi, kita lihat, cek lagi menggunakan bulu. Woi. Asli memakan bulu, bro. Woi, ini ngeri. Bukan kaleng-kaleng. Kalau diteruti nih. Asik ini. Habis sih. Ini ngeri nih. Woi, bahaya ini. Tes bulu pun ngeri. Habis kalau diteruti. Wah, 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 wah. Ini ngeri ini. Ini setajam silet. Setajam silet ini aslinya ini. Aslinya ini rajanya egrek ini. Ini MI baru didatangkan, pakai pihak apa nih kemarin ini? Kalau enggak salah ini barang ini produk dari Malaysia ini, Pak. Malaysia ya? Enggak tahu ini, tapi didatangkan dari Riau ya. Ada kawan di sana? Iya. Kan dia belinya mungkin banyak di sana ya. Ini biar apa namanya? Ini beda daripada yang beda daripada sabit-sabit yang biasa ya, yang dibeli-beli di sini lah. Iya ya. Kencang lah. Kalau barang itu makan bulu-bulu. Sudah bisa dipastikan nih. Sudah dipastikan setajam silet ya. Setajam silet. Makan bulu sudah ini. Apalagi kalau sudah diasa ya. Iya. Iya. Harganya mungkin sekitar 3,5 ya. Iya. Sekitar 1 biji. Mau order sendiri saya cantumkan nomornya. Bisa juga. Nomor HP-nya berapa sih? Masih ingat kah? Bisa, ada. Nomor HP siapa tahu ada teman-teman yang berminat. Kita coba bantu juga angkat ini ya, merek ini MI. Istilahnya kita apa ya? Enggak ada mau tipu-tipu itu dah. Iya, asli. Sudah. Mana tahu kalau aku yang ngajakin aja sendiri ya, kan. Iya, betul. Dan nanti wah, ini mau ambil untung. Oh, kalau kita ini bukan pedagang, cuy. Ini murni petani murni sawit. Kita cuma istilahnya kita cuma bagi-bagi. Iya. Informasi sama teman-teman. Mantap itu, mantap sudah itu. Nah, ini buktinya ini. Jangankan kertas. Ini rambut ini. Jangankan kertas, ini rambut aja apa namanya? Bulu betis saja habis ini. Apalagi kalau hanya batang sawit, ai. Pelepas sawit. 0821. Oke, 0821 9090 5287. Nah, ini adalah kontak ketika kita mau pesan ini, bisa hubungi itu. Nanti saya juga coba lampirkan. Wah. Ini dimakan ini kurangnya link apa namanya, di link deskripsi video ini nanti saya akan lampirkan nomor HP yang jual ini barang. Mantap, teman-teman, ini saking tajamnya ini bulu-bulu juga akan habis ini, teman-teman, ini jangan sampai dikenakan
barang-barang yang lain nanti bisa bahaya ini. Ini tajam sekali nih. Berapa hari ong anunya ini? 6 hari. 6 hari sampai ya. Seluruh Indonesia. Berarti sampai siap kirim ya. 6 hari sampai ini. Wala-wala, ini mantap ini. Kalau yang punyamu yang di sana, merek apa? Yang mana? Yang lama. Aduh, enggak tahu itu mereknya dari mana itu. Nah, kalau ini jelas ya mereknya ya. MI ini. Mantap ini, teman-teman. MI, kita lihat penampakannya, ini tanpa diasah. Asli, makan bulu-bulu juga ini. Kencang ini. Ini bagus penampakannya, tajam juga, setajam silet ini. Kalau mau pakai cukur betis juga boleh. Kalau mau pakai cukur rambut oke okay juga bisa boleh. Juga ini. Asik ini. Kencang. Mungkin sekitar 3,5 ya harganya ya. Iya, tapi kalau ngambil 3,5 kurasa pun ada lebihnya enggak sih? Ada lebih mungkin. Ya, estimasi sekian lah kayak gitu 3,5. Ini asli makan bulu-bulu. Mau tombak juga dia ada itu. Oh, tombak bulu juga ada. Aja, oh, tombak juga ada ya? Iya, mau untuk yang apa namanya? Dodosan untuk anu yang masih rendah kan ya, pokok-pokok rendah. Yang kecil sekali itu. Bisa. Untuk kastrasi juga mungkin ada. Kastrasi bisa ada. Ada juga yang kecil-kecil ya. Lengkap dia. Mereknya begini semua kan? MI kah? Banyak merek juga. Oh, dia. Banyak merek dia punya ya, bukan ini aja ya. Serba kualitas semua. Guys, ini asli ini makan rambut ini teman-teman ini. Karena dia rupanya itu sabit itu ada sabit yang sudah tinggi sekali, ada dia sabit yang masih agak-agak usia 7 tahun, 8 yeah. tahun. Kalau ini khusus ini untuk sabit yang 7 tahun. Oh, di atas 7 tahun ya. Berarti pokok tinggi sudah ini. Enggak direkomendasikan kalau untuk sabit untuk 10 anu sudah yang 10 meter ke atas. Oh, lain lagi kalau yang 10 meter ke atas ya? Ada, tapi lebih mahal lagi. Oh, lain lagi nih. Tapi ini ketajamannya enggak usah. Enggak usah diragu-ragukan. Iya lah. Artinya ini khusus untuk usia-usia 7 tahun ya. Pokoknya mau igre mau tombak. Iya. Mantap. Enggak ada serba biasa. Mantap. Ini tanpa diasa ini langsung pakai. Produknya enggak ada serba biasa dia. Enggak pakai asa-asaan, langsung pakai. Langsung pasang pakai. Ngomong-ngomong gelasnya mana ini? Oh. Wah, ini belian ini apa namanya? Wedang jahe, kalau bilang orang Bugis sarabain. Enggak ada. Ini kok. Ini asli ini. Tunggu dulu sebentar. MI. Asik. Oke, mungkin itu sedikit informasi teman-teman tentang salah satu produk atau alat untuk panen sawit yang tentunya berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.